Jadi Bang Udin ini ternyata niatnya kemarin ngeprank cuy, cuman kita nggak nge, ya kan? Senyum dia. Iya. Senyum keroyok anjir. Dan ternyata sebenarnya Bang Udin ini temannya Bang Alim, iya, nah iya. Teman tim bacot juga. Kita kenal sih hanya sebatas kenal aja bang ya. Paling ketemu di Moria, nyapa-nyapa udah gitu aja ya. Makanya lu kemarin ngeprank gua, kita nggak nge gitu. Nah itu dia kejadiannya kayak satu, gitu cuy. Biasanya Bang Udin tuh pakai peda Megapro ya bang ya. Oh nah, iya pakai karena pakai Matic itu juga nah, yang gara-gara kita, itu tuh kita nggak ngeh juga itu gara-gara itu tuh karena pakai Matic itu makanya kan punya pikiran buat ngeprank kalian. Wah lu sampai segitunya lu ngerjain kita lo ya. Nggak nih kita kan kita udah baikan nih, udah klarifikasi juga biar penonton juga kenapa sih ribut-ribut mulu kayak gitu ya. Pengen tahu nih bang Nah jadi kita udah baikan nih, gue pengen nanya nih bang, alasan kenapa timbul pikiran pengen ngeprank kemarin itu kenapa bang? Bisa dijelasin gak? Karena waktu itu gak dapet konten bang pas waktu San Mori gak gresik bang. Makanya aku pulang-pulang dari rumah saudara aku. Nah itu aku keliling-keliling kan ke wilayah industri gresik ya. Nah itu ada kalian juga ya. Aku punya pikiran itu makanya prank gitu. Waduh sampai segitunya lo ya ngeprank gitu ya. Gue kemarin sempat kesel juga lo. Berarti pranknya berhasil ya. Berhasil banget. Bikin kocar kacet dibaca. Iya untung juga pas itu ada warga lo. Kalau enggak udah gue tonjokin abis nih orang. Iya udah ada warga ya. Ada warga misahin kita. Alhamdulillah gitu. Iya. Tadi kalau enggak ada lu nih bang, gua udah abis juga nih anak. Ya saya San Mori ketemu dia lagi. Ketemu dia lagi. Waduh niat banget dia mau ngeprank kita nih. Terus gimana nih kesan-kesannya udah ngeprank kita nih? Kesan-kesannya udah ngeprank anak tim bacot. Lu gak tahu apa anak tim bacot itu garang-garang mukanya ada yang kayak preman terus ada yang kayak apalah segala macem yang lucu juga ada yang usil juga nih tuh yang tukang usil nih ada yang sebenernya tukang usil nih Bang Jo. Kesan-kesannya ya pengen di prank lagi aja bang, seru kayaknya bang. Oh gitu. Prank lagi lah ketahuan nanti. Iya, iya udah jangan udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Kita ketahuan. Kita udah kebal prankan lu gitu. Oke siap. Tunggu aja nanti bang. Oh gitu. Jangan main-main ya sama kita ya. Oh kayaknya ada next prank yang selanjutnya. Ya tolong semua bu. Iya ceplok. Eh bukan. Ya ceplok itu digoreng kan? Iya digoreng ya. Sama, ntar cuma digoreng. Enggak takutnya direbus. Kok dibakar? Iya takutnya bang, di sate takutnya ya. Yang germin ya. Nah nih. Nah aku ngapain tuh lagi mas? Setelah kita klarifikasi. Mabut. Iya mas. Nah ini bisa pakai alat saja nih kemarin. Dicopot langsung aja. Mau ditampol, mau ditampolin ke kita. Iya, soalnya ini. Enggak, ngomong-ngomong, gue pengen nanya nih, tonjokan gue kemarin gimana? Berasa nggak tonjokan gue kemarin? Berasa banget sampai helm kocak. Enggak, sampai ke rumah puyeng nggak tonjokan gue? Enggak, aman-aman. Aman ya? Aman-aman. Nah, itu dia salah satu akibat salah prank. Ya enggak salah prank, prank bener itu bang. Iya, maksudnya yang di prank ternyata ini preman semua loh. Kita enggak, gue lepas. Iya, dia juga udah kesel juga tuh Bang Jo tuh. Awas besok habis tuh anak gitu. Ya, sekarang gimana Bang? Kan udah ketemu nih Bang, udah clear juga masalahnya nih Bang. Enggak gimana-gimana ya guyon lagi tuh ngapain. Oh iya bercandaan aja ya. Bercandaan aja. Tapi by the way, biasanya kalau bercandaan tuh biasanya di pohon gitu. Wah, bahaya. Enggak gini aja Bang. Nih, Bang. Habis ini kita bikin sate aja. Kita sate aja ini habis ini anak. Sate. Kulit. Iya, dikulitin aja nih. Gimana ikhlas lu sebagai teman lu? Ikhlas lah. Ikhlas aja. Lihat temennya di bawah itu ikhlas aja. Mantap daging asap nantinya nih. Mati babi guling. Wah parah lu, babi guling lu. Bengek anjir. Ya untunglah. Semuanya cepat clear juga ya.
Tapi beginilah, kalau emang misalnya ya minggu besok lu nggak ada acara, kita tuh ada rolling team. Kalau pengen gabung nangkring boleh juga lah, biar rame juga ya. Ya, biar kita seseruan juga nanti. Gimana bang? Oke aja ya. Cukup menguras adrenalin juga tadi ya. Iya udah tenang, udah nggak kayak kemarin. Iya. Gua selama seminggu kemarin masih kepikiran aja nih bang. Iya kemarin jalanan sampai panas, sampai berapi-api. Waduh. Iya. Berapi. Kayak mau kiamat ya. Tinggi sepeda takut retel. Iya. Ini anak kayak emang kurang aja. Berani emang kita nih, lawan kita nih. Oke lah, karena kita lagi di warung, kita mau makan dulu, ngisi perut juga. Di terasa sama bangun dan kita. Iya, karena kita udah tanda perdamaian. Nah, ya. Karena kita udah di prank tanda perdamaian, kita bakal mau ditraktir sama Bang Udin. Yoi, gaskan. Yoi guys, jadi motor kita dipakai Bang Gil. Gimana bang kesan-kesan pakai motor cakep, motor sport, motor mahal, motornya yang ada tandingannya? Karena pengen 250 ya dari dulu ya, yeah. Jadi ya hawa-hawanya sih, hawa-hawa nafsu. Oh. Padahal nggak kepake gua kemana, aku berhenti di sana tadi nge-review. Oh gitu. Jadi nggak kebawa motor, cuma ngek gitu aja. Kenapa nggak dipakai udah jauh gitu, biar 2,5-nya dapet gitu? Enggak. Biar gimana gak akselerasinya, bedanya sama 150. Ya beda lah. Beda, di torsi aja ya. Pernah tapi geter enggak menurut abang nih? Huh? Geter ya? Enggak pakai jauh sih, aku cuma pakai deket aja. Jadi geternya enggak berasa ya? Enggak berasa. Oke, nah itu dia guys ya. Si Baby Manda dipakai Bang Jo Mahardika ya kan? Iya, buat konten juga ya kan. Was tongsisnya, Bang. Dan karena gila mati ya, dubbing nanti lah dikit karena suasana udah siang juga ya, kita bakal geser bang ya, udah panas juga ya. Gak bunyi kan, parah lu bang. Hah? Parah lu, gimana bang, lagi bang udah gak bisa, gasnya udah habis. Mantap, si Baby Manda, punya Bang Alif, punya Bang AGS, punya Bang Jo, dan ini nih Matic yang ngeprank kita cuy. Oke bang, kita jalan bang, ayo. Gimana rasanya naik si Baby Manda? Rasanya itu gurih, yang dicari itu akselerasi doang ya. Sama Bang Fik, kalau berarti kalau orang naik moge itu gengsi doang bang ya? Hmm. Ini gimana ceritanya nih? Berarti kalau orang naik moge itu cuma buat gengsi doang ya? Suara ya. Itu kan gengsi jatuhnya bang. Iya jatuhnya. Iya buat hit gitu mbak, nggak usah sebut aja. Ayo bang. Hah? Ayo. Udah. Sirit. Yoi cuy. Kita udah ngobrol di sini ya, panjang lebar sama teman-teman ya. Udah Bang Jo juga. Okay lah, see you next time video, bye-bye. Bye.